mayoritas anak Abah kan melabuhkan pilihannya banyaknya mayoritas ke pasangan Ridho. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Untuk kabar terbaru kita hari ini, kita ada informasi terbaru mengenai PKS yang buka suara terkait pertemuan antara Anies dan juga Ridwan Kamil yang katanya sampai saat ini masih belum ada jadwal pasti. Namun mereka mengatakan atau PKS mengatakan bahwa pada akhirnya nanti Anies ini akan bertemu dengan RK yang tentunya ini akan memberikan sebuah pertemuan yang baik. Dan juga mereka yakin bahwa Anies Baswedan ini akan memberikan keputusan terbaiknya untuk Jakarta. Karena sudah terbukti bahwa Anies ini sangat mencintai warga Jakarta. Dan untuk lebih jelasnya kita simak saja apa yang diungkapkan oleh pihak PKS berikut ini. Yang pertama tentu pada waktunya akan ada pertemuan yang baik. Dan kami tetap menghargai Mas Anies mungkin sekarang masih melakukan banyak perenungan. Dan pada waktunya kami yakin Mas Anies akan membuat keputusan yang terbaik buat Jakarta. Karena cinta Mas Anies buat Jakarta sudah terbukti. Ya, tadi sangat jelas sekali bahwa apa yang dikatakan oleh Mardani Alisera mengatakan bahwa Anies Baswedan ini terbukti kecintaannya terhadap Jakarta dan itu akan membuat Anies memberikan keputusan terbaiknya untuk warga di Jakarta. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada informasi terbaru kita hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.